Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel B Aremania TV bersama saya Lucy Bujur Sakti dan saya Fernanda Reza. Oke. Sini kita akan memprediksi pertandingan antara Persik Kediri menghadapi Arema FC. Di babak pertama. Cari makanan tadi. Muhammad Rafli. Mudah sekali. Mudah sekali. Kurang aja. Who's here, dia? Guys, kita maju terus, pantang mundur. Waduh, gol tadi rupanya orang yang masuk ke dalam. Salah posisi. Aduh. Malaysia gol, nggak bisa terlalu mudah untuk berdikri. Muhammad Rafli. Fortes kosong sendirian di depan cantik manja paripurna aduh. Kosong. Akan kami melakukan ada pusing dari Udo, angkat bola. Nggak bisa dong. Gol yang tidak disengaja. Kok bisa dari Udo?
Kembalikan. Ditain pulang tempat bola aja jalan nah itu nanya dulu hampir saja bunuh diri ini buat hanya satu peluang ya. Oke, skor tidak berubah. 0-3 untuk kemenangan dari Arema FC. 1-2 terhormat dan 2 bridge dari Kusiria Hari Yudho. Saksikan terus dan ikuti terus perkembangan dari channel kami di Arema TV. Salam satu jiwa. Arema.